Pertandingan Sugandoi dan Unduk Ngado peringkat negeri Sabah bakal diadakan mengikut format dan kaedah yang berbeza, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan sepanjang PKPB. Pengumuman mengenai perkara ini telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Peter Anthony selaku pengurusi penganjur Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2020. Di peringkat Kerajaan Negeri Sabah, kita memutuskan untuk mengadakan walaupun sambutan Pesta Menua ini kita tidak adakan, tetapi acara untuk dua acara yang telah kita putuskan dan selaku pengurusi keamatan Pesta Menua di peringkat negeri Sabah ini, saya telah memutuskan untuk meneruskan dua acara pertandingan bagi keamatan 2020, iaitu pertamanya ialah pertandingan Sugandoi. Untuk makluman, pertandingan Sugandoi ini akan kita adakan secara video rakaman, dan kesemua peserta-peserta yang ingin mengikuti pertandingan ini adalah terbuka kepada semua warga Sabah, termasuk juga yang berada di Kuala Lumpur, dan mereka ini boleh menghantar video rakaman mereka ke page FB Sugandoi Artist Management ataupun SAM, di mana mana-mana yang ingin mengikuti pertandingan ini nanti bolehlah menghubungi terus page FB tersebut, dan di sana akan kita lihat beberapa peraturan termasuk juga info yang akan dapat dikongsikan bersama setiap peserta, ya. Jadi mereka terus boleh menghubungi FB Sugandoi Artist Management SAM untuk pertandingan Sugandoi, dan melibatkan hadiah yang kita tawarkan, di mana kita pertahankan ataupun kita kekalkan hadiah keseluruhan untuk Sugandoi, iaitu pertama 6,000, kedua 4,000, ketiga 3,000, dan tempat keempat ketujuh kita akan kekalkan RM1,000. Begitu juga dengan tempat yang ke-8 hingga 65, seperti mana yang telah kita buat pada tahun lepas, kita kekalkan untuk 500 untuk seorang. Dan ini adalah acara terbuka kepada semua penduduk Sabah yang berada di Sabah dan juga di Kuala Lumpur. Bagaimana kaedah kita memilih untuk mereka-mereka yang akan berada di peringkat final ataupun yang telah layak dipilih? Mereka ini akan dipilih berdasarkan undian terbuka. Mereka akan dipilih melalui undian terbuka, bermakna kita akan buka kepada orang ramai, kepada masyarakat, dan mereka ini akan diundi secara terbuka. Dan berdasarkan undi yang kita perlui tersebut, maka pada 29 keputusannya kita akan ambil, kita akan mutamatkan sebelum kita akan pilih lebih kurang 7 peserta daripada ataupun kurang daripada jumlah tersebut untuk kita nobatkan sebagai juara Sugandoi. Yang keduanya ialah pertandingan Unduk Ngadau 2020. Di peringkat negeri Sabah, kita juga telah memutuskan supaya pertandingan Unduk Ngadau itu kita adakan, tetapi juga ia berdasarkan video rakaman yang akan dihantar, dan kesemua video rakaman tersebut untuk peserta-peserta yang ingin mengikuti Unduk Ngadau peringkat negeri Sabah 2020 ini bolehlah melayari page FB Unduk Ngadau 2020, dan kesemua peraturan dan juga maklumat itu akan dapat diperolehi di page tersebut. Dan seperti mana yang telah kita putuskan pada tahun lepas, di mana hadiah pertama adalah RM18,000, hadiah kedua adalah RM13,000, hadiah keempat RM10,000, hadiah keempat RM7,000, ketiga RM10,000, kelima RM5,000, yang keenam RM4,000,
Yang ketujuh 3,000, tempat ke-8 hingga 20 itu kita kekalkan 2,000 seorang. Tempat ke-21 hingga 65 kita kekalkan RM1,500 seorang. Dan mereka ini boleh menghantar ke semua video rakaman tersebut ke page Untuk Ngadau 2020 untuk dinilai. Dan tarikh tutup bagi kedua-dua penyertaan ini untuk menghantar keseluruhan rakaman video tersebut adalah pada 29 hari bulan Mei ini. Berbeza sedikit dengan Munduk Ngadau ni, di mana daripada keseluruhan jumlah yang mengikuti pertandingan ini nanti, di mana 7 orang akan kita putuskan yang akan dinobatkan untuk juara, naik juara ketiga, keempat, dan yang selebihnya itu akan kita umumkan ataupun mereka ini kita akan putuskan pada 29 hari bulan. Berarti tempat 1 dan tempat ke-7 itu akan kita adakan di KDCA pada 31 hari bulan Mei ini dengan kapasiti dan SOP yang telah kita tetapkan oleh kerajaan, di mana orang ramai tidak boleh hadir di tempat tersebut sekiranya mereka ingin mengikuti live tersebut. Akan ada seperti mana yang kita nyatakan tadi, Untuk Ngadau 2020 page itu mereka boleh melayari, di mana kita akan buat live untuk pertandingan seramai 7 peserta terakhir untuk dinobatkan sebagai Untuk Ngadau 2020 nanti. Di acara-acara yang lain seperti mana yang kita adakan pada tahun lepas ini, kita batalkan disebabkan perintah kawalan COVID itu masih berjalan. Tetapi bagi menyemarakkan ataupun menghormati sambutan keamatan, itu juga dengan sambutan hari raya ni, kita tidak adakan majlis ataupun kita tidak adakan menjemput orang ramai untuk berada di satu-satu tempat, tetapi kita adakan secara seperti mana yang telah diputuskan bahawa online ataupun live itu akan kita adakan. Cara pemilihan tersebut, bila sahaja mereka hantar video-video rakaman tersebut, kita akan minta orang ramai ataupun masyarakat untuk memberi maklumat ataupun mengundi mereka seberapa ramai undi yang telah kita perolehi secara terbuka. Ini adalah secara terbuka, berarti tidak ada pilih kasih di peringkat kita. Cumanya untuk kategori nombor 1 hingga ke 7 tersebut, kita akan adakan pada 31 hari bulan di Dewan KDCA. Bagi kita di peringkat negeri Sabah, apa yang paling penting adalah ini adalah pesta kebiasaan yang kita adakan di negeri Sabah dan sudah diadakan turun-temurun dan waris kepada masyarakat KDM. Dan bagi kita sebenarnya kita mahu melakukan ataupun merayakan perayaan pesta keamatan ini, tetapi pembeli buat kita dihalang oleh kedudukan kawalan pada ketika ini. Tetapi dengan kaedah yang kita gunakan pada ketika ini secara live dan tidak berkumpul, saya rasa penganjuran ataupun pertandingan ini boleh kita adakan. Orang ramai ini kita tidak benarkan datang. Kita tidak akan benarkan datang pada 30-31 hari bulan tu. Kita tidak benarkan datang. Yang akan datang tersebut cumalah juri, cumalah petugas-petugas yang akan berada di tempat tersebut, kru yang akan membuat siaran secara langsung live pada hari tersebut 30-31. Dan kita akan pastikan di dalam kawasan tersebut tu akan ada kurang daripada 50 orang seperti mana yang telah ditetapkan mengikut SOP kerajaan negeri yang telah kita putuskan. Bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, saya dan keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diberkati
mudah-mudahan musibah yang menimpa negara Malaysia kita dan juga dunia ini, yaitu COVID-19 ini, akan berakhir juga. Dan masyarakat kita, kehidupan kita terutama di Malaysia ini akan pulih ataupun kembali seperti biasa. Dan harapan saya dan kementerian agar saudara-saudara yang berada ataupun yang ingin balik ke kampung halaman berjumpa keluarga, patuhilah peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan memandulah secara berhati-hati demi untuk keluarga kita yang tersayang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tobian tadau tagayo do kaamatan kuma toinsanan topinai doi nombo konopodat poingian di bainom lansana kodat barakatan takono dangawi. Dan juga saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut pesta kelimaran. Walaupun pada tahun ini ketiga-tiga perayaan ataupun pesta ini tidak dapat kita adakan ataupun tidak dapat kita rayakan, namun di hati kita sebagai warga Sabah selaku Presiden KDM mewakili masyarakat KDM di negeri Sabah, saya ingin menzahirkan merasa syukur kita kepada semua. Mudah-mudahan dengan kesepakatan kita ini, dengan kerjasama, dengan toleransi kita di peringkat negeri Sabah ini, maka kedudukan perpaduan kekeluargaan ini dapat kita jamin dan kita jaga sampai bila-bila, seperti mana yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita semenjak dahulu lagi. Terima kasih.